Tapi di sini kita bisa melihat ada dua bazooka. Ini bazooka dari siapa? Kira-kira kita coba lihat, guys. Tembak! War! Wow! Ditembak tapi tidak berguna, guys. Tidak berguna sama sekali ya. Hancur! Hancur! Sama siapa? Sama siapa? Apakah adalah penolong yang baru, teman-teman? Halo, teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali reaction, yaitu The Skibidi Toilet. What? Serial dari Davi Boom ya, guys. Dan aku denger-denger, guys, ini semua sudah keren banget. Dan kita wajib harus review, guys. Oke. Okay. Ya udah, guys, sebelum kita review, boleh dong teman-teman kasih like dulu. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, teman-teman. Wow. Kita terakhir itu, kok nggak salah, nge-review itu sampai ke part 1 ini, guys. Huh? Dan ini part 2, part 3 belum. Dan aku melihat satu yang luar biasa. Aku udah nggak sabar, guys. Oh, no. Katanya TV Titan sudah kembali lagi, teman-teman. Ya. Oke, okay, tapi kita kan mulai dari part 1 dulu, guys, ya. Untuk nostalgia kembali. Oke. Okay. Let's go, kita tonton, guys. Keadaan begitu mengerikan pada saat itu terjadi peperangan. Di mana-mana sudah ada kebakaran-kebakaran seperti begini ya, teman-teman ya. Wah! Wah, tembak-tembakan. Dibom di bajoka, guys. Hancur lebur. Wah, datang juga polisi. Kenapa sekarang polisi menjadi orang jahat? Tembak lagi. Gak kena. Oh, rasakan kau polisi. Mesti buka punya kumis, bukan berarti kau jagoan. Oke. Lalu mereka turun masuk ke dalam markas Skibidi Toilet ya, guys. Temennya polisi, guys, juga dihancurkan. Yuk, kita bisa ngeliat kalau badan ditancap, guys. Waduh, kasihan sekali, no. Siapa ini, siapa ini? Dia mengeluarkan jajah beracun. Ternyata adalah si Skibidi Toilet Cowboy. Oke, dia lagi. Dia maju ke... Tangannya putus, guys. Terakhir kan diputusin ya, guys, ya. Dipasang juga gergaji-gergaji. Dihajar ke Skibidi Toilet, yes. Senjata baru. Dia mau kasih dia racun-racun. Tapi apakah dia bisa menang? Dibom ya, guys, ya. Dibom. Hajar lagi dong, hajar. Bener-bener. Kekompakan yang luar biasa, teman-teman. Untuk siapa di sini? Ini si saintis ya, guys. Saya itu jadi besar, teman-teman. Dia ketawa dengan begitu mengerikan. Ayo teman, kita hajar dia. Dia udah kasih tanda ya, guys, ya, dengan memberikan jempol di leher. Oke, itu adalah part 1. Baiklah, Mon, kita akan sama-sama menonton yang part 2-nya ya. Kayaknya katanya ini seru banget di sini ya, Mon. Oke, let's go. Oke, baiklah, kita akan melihat si kakek tua ini mulai mengamuk, Mon, ya. Dengan ketawa dia begitu sinis. Dia melihat ke depan dan melihat dua bersaudara, duo dynamic duo. Sini kamu, bapak tua, akan kucincang kamu menjadi sapi bakar. Ditembak, Mon. Mereka berantem seperti pertarungan yang sangat dahsyat. Dia pakai kekuatan speaker. Tunggu. Dicocok pakai itu, pakai pisau-pisau, tapi cuma begini doang, rusak ya, tidak tembus. Oh no. Keterlaluan, keren sekali dia, guys. Apa yang terjadi setelah itu keluar? Dia pakai itu asal satu kekuatan dia. Senjatanya lepas. Ditembak pakai kekuatan dada berbulu. Kalah speaker, man, Mon. Keren banget. Dia pakai itu, ternyata speakernya jago ya. Apa itu? Apa ini? Itu plunder, Mon, plunder. Wah, jagoan kita jatuh. Dikasih itu kekuatan dari gergaji-gergaji datang G-Man palsu. Dia tembak dari belakang kena bokongnya, guys. Itu apa itu? Dia merusak matanya, Tun. Bukan, sepertinya setiap kamera itu kan ada pelindung mata, Mon. Itu diambil sama dia, Mon. What? Oh, lensa. Mas Ari, buat apa diambil? Kita coba lihat, guys. Oke. Okay. Buat apa diambil, guys? Tunggu! Serius ini? Jangan bilang sekarang di Scientist Skibidi Toilet bisa mengeluarkan TV untuk nonton, oh, no, untuk nonton Roblox sama Bang Jeblox bareng. Keterlaluan, Mon. Ya ampun. Kita coba lihat dulu. Dia melakukan warna merah. Artinya adalah dia kebakar. Ini notice, Mon. Merah itu hidup. Stop. Ya ampun. Dia
dia buka lensanya. Abis itu dia menghipnotis si kamera Titan, Mon. Ada kamera Titan. Oh no, oh no, oh no, gitu loh, Mon. Oh no. Oh no. Mon, kamera Titan sudah dipanggil oleh Bapak. Gimana, Mon? Aduh, Tun, tunggu. Hah? Ini pun aku kayaknya udah mau meninggo ini, Tun. Apa? Dipanggil oleh WC? Iya, aku mau ke toilet dulu ya. Ya ampun, keterlaluan ya, guys. Bener gak sih kalau kamera Titan itu sudah meninggoy, guys? Sudah deh, kita gak usah tunggu si Momon lah ya. Kita langsung lanjut kepada part 3 nya guys. Let's go. Baik, ini ada part 3 nya guys. Semoga ada sesuatu di sini. Wow. Oke. Wah, ini lanjutannya. Di mana tadi dia itu dia memenggal sendiri, dan si Skibi di toilet, terutama untuk saintisnya, udah bisa mengeluarkan TV-TV yang berwarna merah itu, guys. Itu keren banget asli. Tapi kita jangan mendukung dia, guys. Itu tuh, lihat tuh, matanya diambil supaya dia bisa mengeluarkan senjata rahasia TV, guys. Semua orang gak berani melihat. Tapi si speaker, dia melihat dan dia terhipnotis, guys. Dia potong kepalanya sendiri. Oh no. Oh, gak bisa. Wah, ya ampun, dia mau boleh potong lagi. No, jangan, saudaraku. Ya ampun, dipotong lagi, guys, tangannya. Oke. Waduh, ditonjok-tonjok, guys. Ya ampun, ini Titan ini udah mulai gila ini. Aduh. Oh, kamera Titan, tolong dulu. Kau tahan dulu ya. Saudaraku. Nontonlah terus, saudaraku. Jangan. Tunggu dulu. Di sini ada yang menjadi permasalahannya adalah, kenapa speaker Titan ini tidak kena hipnotis ya, guys ya? Apakah kamera Titan tadi kan matanya diambil? Nah, karena ini speaker Titan tidak diambil matanya atau gimana? Aku nggak tahu. Oh, bukan matanya itu pelindungnya ya. Mungkin setiap orang dikasih pelindung, guys. Tapi speaker ini pelindungnya belum dilepas ya. Makanya dia tidak kena jurus itu, guys. Mereka dia perang saudara, guys. Tunggu. Sekarang dia mengeluarkan TV berwarna ungu yang artinya adalah ini tujuannya untuk nge-stun, guys ya. What? Tapi di sini kita bisa melihat ada dua bazooka. Ini bazooka dari siapa? Kira-kira kita coba lihat, guys. Ditembak tapi tidak berguna, guys. Tidak berguna sama sekali ya. Hancur. Sama siapa? Apakah adalah penolong yang baru, teman-teman? Apakah di sini muncul Titan yang baru, teman-teman? Ini bagian yang kalian harus kasih like dan subscribe, ya, teman-teman. Let's go, guys. Kita lihat siapa sebenarnya ini. Wow. Suaranya, kalau dari suaranya ini adalah suaranya Titan TV Man, guys. Halo, teman-temanku. Apakah kalian sudah melupakan aku? Enak aja, aku juga pengen terkenal ya. Kali ini akan kubantai kan. Ya ampun, dia tidak, aku pergi dulu. Ya ampun, jangan sampai dia keluar. Ini kan si Titan TV Man. Oh no. Oi, kalian masih ingat aku nggak? Jangan lupa dong. Gitu kayaknya. Titan TV Man keluar dengan bentuk yang sangat keren. Dihajar semuanya. Senti tidak bisa lakukan apa-apa, guys. Dia kena warna ungu, artinya nge-stun. Ini kita lihat apakah dicocok kepalanya. Wala. Ya ampun, guys. Kepalanya saintis Titan Skibi di toilet itu dicocok ya sama si Titan TV Man ya, guys ya. Keren banget sih. Dia menjadi jago banget sekarang, guys. Dia sekarang juga mengeluarkan laser dari tengah, guys. Ditembak, dan di sini ada efek seperti kayak puter-puter ada begitu ya, dan kepalanya bolong, guys ya. Let's go. Halo, apakah kalian sudah lihat kehebatanku? Ya, itu katanya, guys. Kasih like dulu, guys. Mantap, aku suka, guys. Oke, kita lanjut ke part 4-nya, guys. Let's go. Kepalanya dibolongin, guys. Tapi aku suka banget dengan ini, guys. Nah, itu kayak ada semacam aura gitu ya, teman-teman ya. Memang mantap ya, guys ya. Sedap. Langsung mereka bertiga bergaya. Emang boy band apa? Semuanya tuh bergaya. Bang,
Terima kasih ya kau udah pulang, Bang. Oh, itu ada pelindungnya. Wow. Jadi pelindungnya yang diambil ya, itu kaca-kaca itu, guys. Halo, Bang, katanya. Aku dibelanjain apa, Bang? Ada speaker baru enggak? Woi, halo, Dek. Tidak ada, Dek. Ah, apa dia bilang tidak ada ya? Oh, tidak ada, Dek. Uang Abang kurang katanya. Uang Abang kurang. Ya ampun, Bang. Kenapa kau pelit kali, Bang? Oke, datang. Semua Jimin-Jimin palsu mulai keluar bersama dengan pasukan-pasukan Kuroko di belakang, guys. Tapi kira-kira apakah mereka cukup jago? Kita coba lihat. Wah, banyak sekali ya. Kita lihat. Tunggu dulu. Ini di sini ada sesuatu, ini apa ya? Nah itu aku nggak tahu, teman-teman. Wah, kita hajar ya. Tunggu. Aku melihat sesuatu di sini. Kalian bisa ngelihat. Sekarang semua di sini ada emo-emonya, guys. Wow, ada emo ketawa di sini dan segala macam. Dahsyat lah, guys ya. Waktu dia bilang, ayo maju, guys. Tapi yang di belakang itu speakerman bilang, eh, Bang, aku boleh istirahat dulu gak, Bang? Kalian ya ampun, dia bilang, ayolah. Abang kita tidak mengerti kita lah. Aduh, pusing lah aku lah, tambah rusak aku ini. Tunggu dulu. Kenapa kau tiba-tiba muncul seperti gini, Dafu Bung? Kira-kira apa yang mau diomongin sama dia, guys? Kalian nonton jangan pernah komplain dengan cerita aku. Tunggu. Ternyata saintis itu belum meninggoy, guys. Wow, ditembak. Wow, dia kabur, guys. Ya kan, dia keluar dari bangkainya, kan? Dia keluar, oh iya mau masuk. Dia masuk ke dalam. Lu. Skibidi toilet di. Ditahan. Ditahan sama si Giant ya. Si Giant speaker man ya, guys. Jadi mana tangannya sudah putus, guys. Akibat kena. Di bagian tengahnya juga kena cocok ya. Ini. Kalau nggak salah di episode berapa itu ada tuh. Ya, aku juga lupa di episode mana ya. Oke. Muncul ini nih, guys. Ya, perasaan muncul ini ya. Ya, dia kena ini. Jadi di sini mulai lagi mereka ada masuk si elit ke dalam markas Kibidi Toilet. Oke, dia masuk. Ayo bertahanlah. Oh, dia mau masuk juga. Yes! Dia berhasil, guys. Dengan kemampuan dia yang begitu keren ya, dia berputar supaya tambah keren, guys. Emang boleh speakerman gitu, guys. Tunggu. Di sini ada speaker, artinya adalah jangan bilang tadi Giant Speakerman itu meninggoy kah? Kena geprek kah, guys? Tidak. Dan kenapa dia kasih ini alat untuk plunder-plunder kepada ini? Apakah dia adalah plunderman? Kita coba lihat, guys. Oh iya, dia plunderman ternyata, guys. Oh iya plunderman ya. Oh iya betul. Mereka mulai mau melawan. Wah, dia ambil bajokannya lagi. Dan apakah ada di sini ada tulisan EKBI? Enggak ya, itu bahasanya CBD, guys ya. Oke, teman-teman, ini sudah bagian yang sangat seru banget, guys. Kenapa? Kalian bisa lihat bahwa di luar terjadi perperangan, di dalam juga mereka semua pasukan-pasukan boyband sudah berkumpul, guys. What? Untuk melawan Skibidi Toilet ya, guys. Ini mulai mau mencapai endingnya, teman-teman ya. Oke, kita sekarang akan lihat langsung yang di part 168 ini, guys. Oke, let's go. Ini yang terbaru saat ini, teman-teman ya. Oke. Aku penasaran, kita harus melihat. Oke, terjadi kebakaran. Oke. Ini adalah yang tadi sebelumnya, teman-teman. Dan Skibidi Toilet ini mulai maju menyerang dengan alat dia. Dan dia melawan Titan TV Man. Dan kita bisa lihat di sini, waduh, semua melawan dia, guys. Dan kepala dia keluar. Dan dihancurkanlah Skibidi Toiletnya. Tunggu. Kepalanya bisa keluar, guys. Aku baru tahu. Loh. Sekarang dua kepala juga bisa keluar. Oke. Ini menarik ya. Ini menarik, guys. Oke. Lalu terjadi peperangan. Bisa mengeluarkan cahaya merah. Oke, siap. Lalu pakai cahaya kuning. Cahaya biru. Penuh semuanya, guys. Dan mereka berkumpul lagi bersama. Apa yang dipotong itu? Parasit. Mau mengambil alih. Tapi tidak bisa, guys. Dihancurkan. Wow. Dipegang sama mereka berdua. Oke. Dia mau hancurkan dia. Tapi tidak. Mereka udah lemah, guys. Jadi gak bisa nahan. Tenang. Aku bantu kau, adik-adikku. Bisa keluar dari belakang, guys. Wow. Kepala dicocok.
Wow, 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 wow. Mantap abangku. Tenang dulu adek-adekku. Ada skibidito lepet yang pertama datang, guys. Dia bilang di sana. Oh, dia suruh nyerang ke sana. Oh, dia ngomong apa ya? Oke, teman-teman. Ya, tadi kita udah nonton bersama-sama versi cepatnya. Wow, ini keren banget. Dan untuk episode terakhir ini, guys, aku ingin membahas beberapa hal ya, teman-teman ya. Kita ulang lagi. Okay. Kita ulang lagi. Kita kan planning kali ini, teman-teman. Kita mencari suatu hal yang baru di sini. Jadi ceritanya kalau kita bisa lihat, ini adalah yang episode sebelumnya, yang dimana mereka semua pasukan boy band sudah masuk ke dalam sana, guys. Kalian lihat di sini, dan secara sama-sama kita bisa lihat bagian sini itu ada si giant speaker man yang menahan, yang entar bentar lagi jadi geprek ya, guys ya. Dan lagi lari ini adalah si plunder man ya, guys ya, yang elit. Dan di sini kita bisa lihat juga, di sini ada yang elit itu yang pegang pisau-pisau itu, mereka siap menyerang Skibidi Toilet Markas ya, guys. Oke. Setelah di sana, dan di sini ada sesuatu yang keren lagi, yaitu ini dia, guys. Ya, mereka mulai menyerang TV Titan, yang dimana di sini kita bisa ngelihat kalau TV Titan itu melawan mereka sendirian, guys. Yang dimana sebelumnya sebenarnya G-Man udah cukup jago ya, tapi Titan TV Man setelah di upgrade ini jauh lebih keren, guys. Kalian bisa ngelihat dia melawan mereka semua sendirian tuh. Dan bagian tengahnya itu bukan cuma mengeluarkan laser, bahkan dia bisa mengeluarkan roket seperti apa, tembakan laser ya. Kita coba lihat sekali lagi, apakah tembakan laser. Wow, tembakan laser ya. Jadi bukan cuma laser yang gitu, enggak ya. Tembakan laser juga bisa keluar, guys. Dan kita juga bisa ngeliat, wah, dia ditembak sama yang apa sih yang tadi itu, G-Man yang bisa keluar laser yang banyak ya, guys ya. Tapi pada saat dia ke tengah sini, sepertinya pertahanan itu hebat banget, guys. Kalian bisa lihat kalau di sini itu mengeluarkan seperti percikan listrik-listrik seperti gitu tuh, tuh keren banget, guys. Ya, wah, dia bilang. Dan aku melihat mukanya, aku tahu apa ekspresi dia. Woi, guys, kok rasanya tidak berpengaruh, guys. Enak kalian tembak aku ya. Sekarang rasakan jurus baru aku, jurus kuyang. Ternyata sekarang dia juga bisa jurus kuyang, guys. Oh no, dia menuju menembak. Dan ini juga kroco-kroconya juga bilang, itu kepalanya jadi kuyang, dia tidak bisa bergerak, hancurkan badannya. Itu katanya, guys ya. Lalu apa dia melakukan? Wah, kalian salah paham. Aku masih sekarang sudah di upgrade TV samping kanan kiriku bisa terbang. Ayo hajar dia, kuyang baruku. Ya ampun, jadi pasukan kuyang dia sekarang ya. Tunggu dulu. Dari belakang juga bilang, hey, kalau kepala kamu sekarang sudah hilang, tinggal badan saja. Akan kuhancurkan kamu, katanya gitu ya. Jangan salah, badanku juga bisa gerak. Nah, di sini yang aneh, guys ya, menurut aku ya, guys ya. Jelas-jelas itu kepalanya sudah terbang, guys. Tapi dia masih bisa ngelihat, guys. Masih ada satu mata, guys ya, kalau kita perhatikan di sini. Nah, masih ada satu lagi, yaitu ini, guys. Ternyata sekarang Titan TV Man itu punya 4 mata, guys ya, yaitu satu di kiri, kanan, depan sama di sini, guys. Wadaw. Keren sekali, guys. Terlihat. Aku masih bisa lihat. Ini nyambung sama sempak aku. Dia mereka lagi memegang G-Man yang memakai apa? Yang memakai gergaji nih. Dan si speaker man bilang, bang, kita memang sudah lemah, tapi kita bisa gotong royong untuk menahan dia. Iya bang, tolong bang, ya, hajar dulu bang, biar dia mengerti. lepas kalian, udah lemah masih berani pegang-pegang. Kalian jangan bule-bule anak adik-adik aku ya. Terlalu kau kira kau jagoan. Sini lawan aku dulu, kukurakan jurus baruku, senjata pamungkas pembokong. Ayo, kalian curang. Tunggu dulu, kenapa kau merusak tangan-tanganku? Setelah ini gimana caranya aku mau cebok? Ya ampun. Waduh, pusing juga lah. Gak usah cebok lagi lah. Jabira, tidak usah cebok lagi karena kamu akan meninggoy sekarang. Cocok kepalanya, guys. Makanya meninggoy aja, guys. Sambil mengangkat. Aku tidak bisa cebok lagi, no. Sadis sekali lah abang kita ini. Orang mau cebok aja tidak bisa. Itu kata dari adek-adek ya, guys ya. Tapi, baguslah. Gitu ya.
Baguslah adik-adikku. Mulai hari ini kita jangan biarkan Skibidi di toilet cebok. Si Skibidi yang masih awal-awal mulanya. Jadi ini adalah Skibidi awal-awal mulanya, guys ya. Ini adalah sesepunya Skibidi toilet ya, guys ya. Dia bilang, "Woi, keterlaluan kalian. Kita pengen cebok enggak bisa sekarang." Kau juga enggak pernah punya tangan ya, masih berani ngemeng. Ai, nyana ini. Ambil, hancurkan. Tunggu. Ini betul-betul ada sebuah pesan yang sangat luar biasa yang aku dengarkan, guys ya. Kita coba sekali lagi nih, kita dengarkan baik-baik ya kata-kata dia ya. Kita coba lihat dulu. Belum saatnya, karena kalian belum like dan subscribe. Yo, guys. Enggak ya, kita bercanda ya, guys. Kita ulang lagi, ini yang benar ya, guys ya. Ini yang benar ya. Katanya itu begini. Belum saatnya teman-teman, kalian harus nonton dulu video ini, masih banyak episode yang lainnya. Itulah katanya, guys. Wah, keren banget ya, guys. Semua video ini betul-betul keren banget. Karena ini udah menjelang akhir-akhirnya, dimana sudah mau perperangan terakhir. Ini udah seperti nonton Marvelous yang Endgame ya, guys ya. Oke. Jadi sekian dulu, guys, video kita pada hari ini, guys. Untuk reactionnya, semoga teman-teman bisa menyukai video ini, guys. Dan kalau kalian punya komentar-komentar atau teori-teori yang lainnya, coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar, oke? Kita akan bertemu lagi, guys, next video berikutnya, guys. Bye-bye.